Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel, Vinci Aryani. Kali ini aku mau share lagi ya guys, cara buat video transisi makeup TikTok pakai lagu Come and Get It by Selena Gomez. Dan ini langsung dari aplikasi TikToknya ya. Oke, langsung aja kita buka aplikasi TikTok kalian. Kemudian kita cari soundnya ya. Nah, ini nanti aku mau buat dua versi transisi ya. Yang pertama itu yang seperti ini, jadi itu nanti diputar terus kayak gitu ya. Dan yang kedua itu yang ini, yang pertama sendiri. Nah, ini yang noleh kepala ya. Nah, kayak gini ya. Oke, langsung aja kita kegunakan suara ini. Oh ya, nama soundnya itu Come and Get It ya by Selena Gomez. Oke, kalau udah kita set waktunya, itu kita set di 60 detik ya, karena lagunya panjang. Lalu waktunya kita pause di detik 15,1s ya, kayak gini. Dan dengan gaya awalnya itu terserah ya, kalian seperti apa, mau diem, lip sync atau apa. Tapi di akhirannya itu yang pas EE-nya itu diputar ke kanan ya. Kalau aku sih ke kanan, pas EE-nya diputar ke kanan pelan-pelan ya, E kayak gitu. Dan terakhirnya itu kameranya ditaruh di atas kepala ya, kayak gini. E nah kayak gini di atas kepala ya. Oke, langsung aja kita mulai. 3, 2, 1. Ini terserah ya, diem atau gimana. Nah, ini pas bagian EE-nya tuh diputar kayak gitu, terus langsung di atas kepala. Nah, kayak gitu ya. Kurang lebihnya seperti ini. Lalu klik aja centang kanan bawah kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Kalau udah pas, sekiranya kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa langsung save di draft TikTok kalian dulu ya. Oke, kemudian aku bikin versi awalan yang kedua yang seperti ini ya. Jadi pas di bagian AA-nya itu kameranya dikedepankan ke muka ya, di zoom gitu ke muka. Oke, langsung aja kita mulai gunakan suara ini. Kemudian atur waktunya 60 detik. Kemudian klik waktunya, kita pause di detik 14,2 ya. 14,2s. Dengan gaya awalan sama seperti tadi, cuma pas EE-nya itu kameranya dikedepankan ya. EE kedepankan ke muka gini. Di zoom ke muka gitu. Kayak gini ya, pas di bagian AA-nya itu di zoom kayak gini ya, aku contohin kayak gini. Oke, langsung aja kita mulai hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Pertama terserah ya kalian seperti apa. Nah, pas di bagian AA itu kameranya dikarain ke muka ya, di zoom ke muka. Oke, langsung aja kita lanjutkan nih. Lanjutkan lagi, kita pause waktunya lagi di detik 15,1s ya. Dengan gaya awalannya itu kepalanya itu noleh ke kiri kayak gini. Dan kameranya agak dimajuin dikit, nah gitu. Nah, habis itu nunduk ke bawah. Jadi noleh ke kiri, kameranya agak maju dikit, lalu nunduk ke bawah gitu ya. Kayak gini ya, aku contohin 3, 2, 1. Nah, kayak gitu. Oke, kalau udah klik centang kanan bawah, jadinya kurang lebih seperti ini ya. Oke, kalau sekiranya udah pas, kalian bisa langsung klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa save dulu di draft TikTok kalian ya. Kemudian setelah ini kalian make up se-glow up kalian. Kalau udah siap, kalian bisa buka draft TikTok kalian yang tadi. Nah, ini aku buka yang versi pertama ya. Kalian langsung aja klik kembali kiri atas, kemudian klik lanjut merekam kiri atas juga. Kita lanjutkan video yang versi pertama ya.
Nah, seperti ini. Pertama itu gaya awalannya itu kameranya itu diletakkan di atas kepala ya. Lalu diarahin ke depan muka kayak gini ya. Jadi ditaruh di atas kepala kayak gini lalu ke depan muka seperti ini ya. Oke, langsung aja kita klik waktunya. Karena ini lagunya panjang banget, jadi terserah kalian ya mau stop di detik manapun terserah kalian. Oke, langsung aja mulai hitung mundur. 3, 2, 1. Nah, ini dari atas kepala, kemudian ke depan kayak gini ya. Lalu lip sync terserah kalian. Oke, kalau udah klik centang kanan bawah jadinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke, kalau udah pas, kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian jika kalian suka versi yang ini ya. Oke, kemudian aku mau buat yang versi kedua ya. Aku buka lagi nih, klik kembali, lalu klik lanjut merekam kiri atas. Kita lanjutkan video yang versi kedua. Oke, dengan gaya awalannya ini kalian agak nunduk dari pokoknya nunduk sedikit ya dari atas ke bawah gitu. Nunduk sedikit sih. Kayak gitu. Nih aku contohin nah kayak gitu. Jadi nunduknya agak cepat gitu ya kayak gini. Dengan tatapan yang tajam ya atau terserah kalian seperti apa. Oke, langsung aja kita mulai 3 2 1. Nah, kayak gini. Lalu lip sync ya, terserah kalian. Oke, kalau udah kalian klik centang kanan bawah, jadinya kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sekiranya udah pas, kalian langsung aja klik berikutnya kanan bawah. Kalian bisa langsung posting di TikTok kalian jika kalian suka versi yang ini ya. Oke, sekian tutorial dari aku, semoga membantu. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya. Dan nantikan giveaway-nya ya kalau udah 2000 subscriber. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.